Kota Wuhan sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk 11 juta jiwa, kesehariannya nyaris tidak pernah sepi. Namun setelah terjadi penyebaran virus corona, keadaan kota menjadi sangatlah sepi. Satu mahasiswa Indonesia yang sedang menyelesaikan studi di Central China Normal University, Wuhan, China, menyampaikan agar rekan-rekan pelajar Indonesia yang masih di Wuhan tetap tenang dan tidak panik. Despite the lockdown, salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang menyelesaikan studi di Wuhan di Central China Normal University, Arum Priyadi, menceritakan keadaan kota Wuhan sebelum dan setelah merebaknya virus corona. Arum menyampaikan kota Wuhan sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk 11 juta jiwa, sehingga keadaan di kota tersebut sangat ramai pada kesehariannya nyaris tidak pernah sepi. Dan kota Wuhan juga menjadi pilihan wisata dan pusat pendidikan di China. Jelang libur Imlek dan libur musim dingin ialah puncak mobilitas masyarakat di Wuhan. Namun setelah terjadi penyebaran virus corona, keadaan kota Wuhan benar-benar sepi. Seluruh transportasi ditutup oleh pemerintah China. Pelajar internasional seluruhnya termasuk pelajar Indonesia berada di asrama, dipantau kondisi fisiknya dengan diberikan termometer di setiap kamar, dan mendapatkan penjagaan apabila mendapati pelajar yang kondisinya down. Sempat berkomunikasi dengan rekan yang masih ada di Wuhan. Arum menyampaikan sampai saat ini, tidak ada pelajar Indonesia yang terindikasi terkena virus corona, karena cadangan makanan pun masih terkondisikan, dan bantuan dari KBRI Tiongkok telah didistribusikan. Perlu saya sampaikan bahwa Wuhan merupakan ibu kota provinsi, jadi memang ramai sehari-harinya, banyak dikunjungi oleh wisatawan juga, selain mahasiswa dari berbagai negara termasuk Indonesia. Sehari-harinya kota Wuhan memang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Pergerakannya tidak hanya dari lokal tetapi juga internasional. Aktivitasnya ya selain untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, juga transaksi-transaksi ekonomi juga sering dilakukan. Jadi memang nyaris kotanya itu tidak pernah mati. Mulai dari pagi sampai malam itu selalu ramai. Menjelang liburan Imlek dan musim dingin itu sangat ramai dan puncak-puncaknya. Memang di saat Imlek itu pergerakan manusianya besar, karena kalau di Indonesia itu mudik ya. Nah, namun dengan adanya wabah virus ini nyaris sepi kotanya itu, nyaris sepi. Jadi tidak seperti hari-hari biasa. Karena memang dari pemerintah China sendiri, otoritas Wuhan di istilahnya lockdown ya. Jadi semua sistem transportasi itu dimatikan, tidak berfungsi, mulai dari subway, kemudian darat, bis, dan udara. Sampai saat ini masih ada beberapa mahasiswa yang berada di Wuhan dan menunggu tindakan terbaik dari pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan KBRI. Alhamdulillah stok untuk logistik pemenuhan kebutuhan sehari-hari relatif aman dibandingkan kalau dibandingkan dengan kondisi normal ya. Ini kondisi relatif aman karena beberapa toko itu masih buka meskipun terbatas dan waktunya tertentu bukanya. Akan tetapi relatif aman. Arum menambahkan rekannya yang masih berada di Wuhan masih dapat berkomunikasi dengan baik melalui track percakapan WeChat. Arum berpesan kepada rekan-rekan yang masih di Wuhan, harus tetap tenang dan jangan panik. Dan terakhir, Arum berdoa untuk seluruh WNI yang ada di Wuhan agar diberikan kesehatan dan kekuatan. El Mariana, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.